Halo guys, hari ini kita main go-kart. Ini kita record pakai Soy S3 ya guys ya. Biasanya kita pakai di jalan, ini kita pakai di indoor. Kita main go-kart. Gue merasa lucu sih, helm gue beda sendiri. Saya di mana? Kalau gitu aku yang hitam aja ini. Lah, mesin gue belum dinyalain. Kita nunggu giliran. Ini ngegas, ngerem yang mana nih mas? Kanan, rem kiri. Tapi lumayan, lumayan bertorsi loh ini. Deg-degan guys. Ready. Wes, oleng. Kita mau coba overtake depan, apakah bisa? Wah, ini nutup jalur ya guys ya. Sulit ya guys ya buat overtake ya. Kita coba ambil dari luar, waduh. Agak nge-spin kita guys. Kita mulai memangkas jarak. Kita ambil dari sisi luar. Kita overtake satu. Anjay. Langsung kita cornering aja guys. Kita menjauh, kita bikin gap sama belakang. Kita coba overtake yang di depan guys. Sini ada tikungan lebar. Nice. Wah. Depan ini kencang juga guys ya. Kita agak kesulitan ini buat menyusulnya nih. Yang penting kita udah bikin gap sama yang belakang ya guys ya. Asik. Seru. Ini kita coba menyusul mobil merah yang di depan. Kita coba late braking. Wah, dia crash guys. Kita sebisa mungkin tetap di racing line ya guys ya. Kita ambil agak lebar, langsung kita gaspol. Gaspol. Itu mobil kuning, kita coba overtake. Ya. Kita kurang kecepatan guys. Kita jarak sama depan kayak makin tipis. Iya guys, kita mendekat guys. Asik. Wah, depan ternyata kenceng juga guys ya. Kita agak kewalahan ini, kita ngejarnya ini. Kita berusaha untuk memangkas waktu guys. Dia kayaknya ketutup sama mobil depan. Tapi kenceng juga ya guys ya dia ya. Ambil agak lebar, kita nggak usah ngerem, langsung kita banting guys. Di sini juga langsung. Seru-seru guys. Wah, kayaknya kecepatan kita sama depan ini imbang dia guys ya. Sama yang kuning tuh. Ayak minggir. Kita hampir ditabrak sama belakang guys. Bener guys, depan ini lumayan kencang juga guys. Menjauh lagi ya guys ya, dia ya, hebat dia. Tikungan-tikungan gini agak tricky nih guys, kita bisa kehilangan speed. Kita cuma bisa berhasil overtake satu ya guys ya. Gue udah berusaha tetap di racing line. Tapi tampaknya yang kuning ini nih kencang mobilnya guys. Kehilangan waktu kita kalau nikungnya tuh terlalu, kalau kita nikungnya terlalu apa, terlalu patah, kita kehilangan speed guys. Nah, kita harus benar-benar, kita nggak boleh kehilangan speed sama sekali toh. Mobil di depan kita udah jauh ya guys ya, sulit kita buat ngejar. Ambil-ambil jalur ini agak tricky guys. Nah, kalau gini nih kita gak kehilangan speed guys. Nah, ya, finish. Seru.